bekerja mas kalian. Semangat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi mutaakhina tahabbina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya rabbana salli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muqtaram para asadilat dan saudara-saudaraku jamaah salat duhur yang semoga Allah rahmati kita semuanya. Alhamdulillah kita siang hari ini berada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang mulia, yang Allah muliakan. Tahun, satu tahun ada 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 bulan jadi bulan yang mulia. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-36, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fiihinna anfusakum. Jamaah yang dirahmati Allah, 12 bulan ini Allah tempatkan sebagai pembuka adalah bulan mulia, yaitu Muharram. Kemudian tengahnya juga bulan yang mulia, Rajab, dan ditutup dengan dua bulan yang mulia juga, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ulama-ulama kita memberikan hikmah di balik penempatan Allah Subhanahu wa taala bulan-bulan yang mulia ini pada awal, tengah, dan akhir dua adalah bahwa sungguhnya kehidupan kita perlu mabda yang baik. Jadi bidayah salihah, bidayah thayyibah, awal yang baik, kemudian prosesnya adalah juga selalu menuju kepada kebaikan dan endingnya adalah kebaikan juga, yakni dunia dan akhirat, dan itu adalah visi hidup kita. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu saudara-saudariku, tema yang diangkat oleh DKM kita pada siang hari ini adalah cinta dan pengorbanan. Hidup tidak mungkin ada tanpa cinta, atau enggak ada hidup tanpa cinta, dan juga tidak ada cinta tanpa pengorbanan, dan juga enggak ada pengorbanan tanpa rasa sakit, derita, dan seterusnya. Itu adalah menjadi sebuah aksiomatik dalam kehidupan ini. Jamaahnya dirahmati Allah, dan kita di bulan yang mulia ini, bulan Dzulqa'dah, bulan saudara-saudara kita yang berangkat haji sudah mulai berangkat untuk gelombang pertama, dan sebentar lagi masuk gelombang kedua. Artinya kalau gelombang pertama ke Madinah dulu, kalau gelombang kedua langsung ke Makkah. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini, khususnya sebentar lagi insya Allah sekitar tanggal 22 Agustus atau tentunya adalah tanggal 9-10 Dzulhijjah, kita akan melaksanakan, kalau saudara-saudara kita muslim sedunia adalah haji, tapi yang tidak berhaji ada disunnahkan untuk menyembelih udhiyah atau korban. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya pembicaraan kita tentang cinta dan pengorbanan adalah ke arah sana, tidak cinta dan pengorbanan secara umum. Karena kalau ada maratib cinta, itu ada cinta hakiki kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di bawah ini ada al-rusyuk. Rusyuk itu biasanya cinta lawan jenis, laki perempuan, suami istri. Ini adalah cinta dari cinta al-rusy, atau cinta yang di dalamnya memang ada sisi-sisi apa, cinta birahi. Kemudian ada juga di bawah itu ada al-wud dan seterusnya. Tapi yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah cinta dan pengorbanan, tentunya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, atau Islam dan Al-Qur'an ini. Jamaah yang dirahmati Allah, seseorang akan bisa mencintai sesuatu, pasti dia harus kenal. Maka asbabul mahabbah, salah satunya adalah ma'rifatul mahbub, mengenal yang dicintai. Kalau kita tidak kenal, maka kata orang tak sayang, kan begitu. Dan ini memang kalimat benar, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf, kan begitu. Kita akan kenal kepada siapapun melalui, akan cinta kepada siapapun melalui kenal. Kita kenal,
kita kenal Rasul, maka insya Allah kita akan bisa mencintai Rasul. Kita kenal Allah, maka kita akan bisa mencintai Allah. Kita kenal misalnya istri-istri kita, atau istri mencintai suami, adalah dari kenal. Ma'rifatul mahbub ini menjadi penting. Kenapa demikian? Ya karena dia yang akan melahirkan cinta. Maka dalam sebuah kalimat dari para pujangga, itu ada sebuah kalimat yang indah. Nadratun, ini adalah wasail seseorang atau sarana seseorang untuk tumbuh cinta. Nadratun, fabtisamatun, fasalamun, fakalamun, famu'idun, falikohun. Jadi yang pertama adalah memandang. Memandang, kemudian senyum. Senyum, kemudian halo, say, sapa. Nadratun, fabtisamatun, fasalamun, mungkin berikan salam, assalamualaikum mungkin, atau halo, atau macam-macam lah, apa, untuk menegur pertama biasanya begitu. Jadi dipandangin terus, kemudian ada sesuatu getaran, senyum, begitu senyum, kemudian halo, say, kemudian bicara, ngomong-ngomong, fasalamun, famu'idun, faliqa, kemudian ada janji, kemudian ada pertemuan. Ini adalah kita mengenal seorang, tetapi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jalannya kira-kira seperti itu. Kita lihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu kita pandangi. Makanya kita perhatikan Ibrahim alaihissalam, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan Rabb-nya, maka Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa nuri wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Jadi dan demikian itulah aku perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan bumi ini, agar dia yakin. Jadi mengenal lewat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ibrahim mengenal? Maka kalau diperlihatkan tentang apa yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di apa, langit ini, Ibrahim kemudian masih di surat Al-An'am, kemudian falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba, kala sudah masuk malam kemudian melihat bintang, mengatakan hadza rabbi, oh ini Tuhanku. Falamma afalat qala la uhibbul afilin, kala bintang itu sudah tenggelam, oh hilang, berarti Tuhan enggak mungkin hilang, aku enggak menyukai Tuhan yang hilang. Kemudian muncul bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, kala melihat bulan, wah ini Tuhanku barangkali. Jadi begitu proses pengenalan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin, wah ini bukan, ini karena hilang, ini pasti bukan Tuhan. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk padaku, pasti aku termasuk golongan orang yang sesat. Akhirnya matahari pun muncul. Falamma ra'al syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, kalau melihat matahari lebih dari itu lagi, oh ini Tuhanku barangkali, dia memberikan sesuatu terang dan seterusnya, ini lebih besar Tuhanku. Kala matahari falamma afalat qala, apa yang disampaikan, ini wajah gimana, qala falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi falamma afalat qala, apa ayat akhirnya, qala matahari falamma afalat qala inni bari'um mimma tusyrikun, kala matahari sudah tenggelam, dia langsung membuat pernyataan, karena setelah apa, bintang, bulan, kemudian matahari, semuanya ternyata bukan Tuhan. Kemudian dia menyatakan inni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas dengan segala apa yang kalian semuanya persekutukan dan persekutukan dengan penciptanya apa, matahari dan bulan ini, dan aku inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Begitu Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah jamaah yang dirahmati Allah, kalau seorang kemudian proses bagaimana Ibrahim alaihissalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaiknya, kemudian kedua adalah selain ma'rifatul mahbub adalah at-taqarrub, al-qurbah ilal mahbub, harus ada terus pendekatan. Makanya kalau orang mencintai itu ya, pengen selalu ketemu, pengen selalu berbicara, pengen selalu duduk dengannya, pengen selalu dekat, itu adalah cinta. Begitu juga kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari kita juga penuh dengan
pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita. Maka kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis tentang auliyaullah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antara seorang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in hatta uhibba, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabbu mimma iftaradtu 'alayhi." Dan aku akan mencintai hambaku selagi hambaku, atau tidak ada sesuatu yang paling aku cintai pendekatan seorang hamba kepadaku melebihi dari apa yang aku fardukan kepadanya dan itu ditunaikan. Subhanallah, jemaah dirahmati Allah. Jadi kalau seorang sudah mengenal, kemudian kurba, pendekatan terus kepada yang dicintainya. Kalau pendekatan kemudian kepada yang dicintainya, pasti lama-lama akan menghadirkan rasa taat di dalam diri setiap kita. Maka itu ada sebuah kalimat yang indah juga dari pepatah Arab, innal muhibba liman ahabba muti'u. Sungguhnya setiap pecinta terhadap yang dicintai, dia akan taat. Disuruh apa saja, mau. Diminta apa saja, mau. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah cinta. Kemudian, bagaimana hubungan cinta dengan pengorbanan? Tadi kalimat awal Anda sampaikan atau kami sampaikan, tak ada hidup tanpa cinta, tak ada cinta tanpa pengorbanan. Dan ini ada sebuah kalimat yang, ya begitu kehidupan di dunia ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada diri kita, mukmin muslim ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ini ada yang menjadikan selain Allah dicintai sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang mukmin kecintaan kepada Allah lebih tinggi. Makanya suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an datang berjalan dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar radhiyallahu an ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, apa fil hadis yani? Man ahabbun nasi ilaika?" Siapa manusia yang paling Anda cintai wahai Umar? Maka Umar radhiyallahu an mengatakan, "Walidai, ayah ibu saya, dia sudah melahirkan, dia memberikan semuanya kepadaku." Summa anta ya Rasulullah, kemudian engkau ya Rasulullah. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar, tidak wahai Umar." Akhirnya Umar setelah berpisah enggak langsung menerima, "Iya ya Rasul," enggak. Umar pulang kemudian difikirkan terus ini. Kalimat Rasulullah, "La ya Umar, tidak wahai Umar." Kalimat itu difikirkan oleh Umar radhiyallahu anhu, dicari kenapa? Aku tidak boleh mencintai ayah dan ibuku, mencintai lebih dari segala-galanya, bahkan lebih dari Rasulullah, kenapa enggak boleh? Difikirkan terus, difikir, dicari-cari. Akhirnya beliau menemukan satu jawaban. Apa jawabannya? Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha." Dan engkau berada di tepian jurang neraka dan kemudian kamu diselamatkan. Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau ayah dan ibu memang bisa menyelamatkan kita di dunia, tapi apakah di akhirat bisa menyelamatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita ini di dunia dan di akhirat. Dan oleh sebab itu, oh kalau begitu layak untuk aku cintai melebihi dari ayah dan ibuku. Maka kemudian besok lagi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallahi uhibbuka, wallahi ya Rasulullah, uhibbuka akthar mimma uhibbu walidai au kama qala Umar ini." Ya Rasul, demi Allah aku lebih mencintaimu daripada atau melebihi kecintaanku kepada kedua orang tuaku. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al'an ya Umar, sekarang wahai Umar, kamu baru benar."
Subhanallah jemaah yang dirahmati Allah. Ibrahim alaihissalam yang kita semuanya sudah paham sekali karena sering baca Al-Quran, dan Allah kisahkan kisah Ibrahim melalui Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan pengorbanan Ibrahim itu luar biasa, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat ke-123 atau 124. Wa idtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah kala Ibrahim diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian bikalimat. Jadi ujian yang pertama sudah lulus, mencari Tuhan dan pada akhirnya berserah diri. Kemudian yang kedua, artinya ini adalah membangun kesolehan diri. Ibrahim berhasil. Lalu setelah itu dalam keseharian mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Kemudian sampai menghilangkan atau berupaya untuk berdakwah dan seterusnya, memerangi segala bentuk kemusyrikan saat itu, sampai pada akhirnya ketangkap. Ketangkap ini adalah ujian yang kedua. Maka kala Ibrahim tertangkap, kemudian setelah itu konsekuensinya adalah dibakar. Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, Raja Namrudnya bilang, wahai rakyat semuanya, bakar saja orang ini dan tolong Tuhan-Tuhan kalian semuanya. Wansuru ala alihatikum in kuntum fa'ilin. Dan itu harus kamu lakukan. Lalu kemudian benar dibakar. Kalau dibakar, ini adalah ibtilah yang kedua dan Ibrahim lulus. Makanya Allah kemudian memberikan feedback yang luar biasa. Ya narukuni bardawas Ibrahim. Yang kedua, lulus. Lalu yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim berjalan, berpindah dari Palestina menuju ke Mekah yang gersang, tandus, kering, kerontang, gak ada kehidupan. Terus berpindah. Maka Ibrahim alaihissalam mengajak istrinya dan anaknya yang tentunya masih kecil berjalan dari Palestina ke lembah Mekah. Berapa kilometer? Sekitar 2000 kilometer. Sini Aceh. Berjalan saat itu di padang pasir yang kayak begitu, panasnya terik. Kira-kira berapa lama? Mungkin sebulan kali, atau mungkin lebih, sebulan atau tiga bulan. Jemaah yang dirahmati Allah, perjalanan yang begitu jauh seorang manusia usia ya STW, usia 80 tahun, karena diriwayatkan usia Ibrahim adalah sekitar 120 tahun. Jadi 80 tahun artinya masih ya sudah memasuki usia tua ya, tetapi masih kuat. Dan istrinya pun juga usianya pada kisaran 70 tahunan. Artinya juga artinya orang dewasa. Kalau usia-usianya adalah panjang, itu adalah usia dewasa. Dewasa sudah matang. Berjalan. Bisa kita bayangkan perjalanan dari Palestina kemudian menyusuri padang pasir yang begitu tidak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, tandus, kering, kerontang, dan itu diutarakan oleh Ibrahim, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya di surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anakku ini di tempat yang gersang, tandus, kering, kerontang, di dekat rumahmu yang mulia, ya Allah. Padahal saat itu belum ada Ka'bah terbangun, baru bekas. Barangkali jemaah yang dirahmati Allah, perjalanan itu ditempuh dengan susah payah yang luar biasa dan terlaksana. Tiga. Berikutnya, sudah ditempatkan di situ anak yang masih kecil, yang masih merah, kemudian dengan seorang diri manusia perempuan yang sudah memasuki usia tua, enggak ada harapan hidup. Makanya sampai kembali Sayyidah Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, lima wadok tanah guna, wahai Ibrahim, mas, kenapa engkau tempatkan kami dan anak ini di tempat ini? Maka Ibrahim alaihissalam tidak berbicara apapun, terdiam, hanya dipandangi sang istri dengan pandangan tajam, seakan jangan bertanya seperti itulah. Ya manusiawi, enggak ada kehidupan. Misalnya apa, saudara-saudaraku sekalian, ada yang datang dari Jakarta ini belum punya rumah, misalnya masih ngontrak, kontrakannya sederhana banget gitu ya. Kemudian di sana nggak ada apa-apa, dan kita punya istri, misalnya yang
lingkungannya adalah lingkungan cukup kaya, tapi di sini hidupnya menderita, kira-kira apa ini katakan kepada kita suami? Pasti bertanya. Makanya Sayyidah Hajar hanya bertanya, lima wadok tanah guna, kenapa engkau tempatkan kami dan anak di tempat ini setelah perjalanan begitu jauh? Ibrahim diam saja, sampai tiga kali baru akhirnya sang istri merubah pertanyaan. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh engkau untuk menempatkan kami dan anak di tempat ini? Ibrahim segera menjawab, na'am. Maka jawaban dari sang istri adalah, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau Allah yang perintahkan Anda untuk menempatkan kami dan anak ini di tempat ini, maka sungguh Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sekali lagi, ini Ibrahim kalau misalnya hitung-hitung secara materi jelas enakan di Palestina. Karena apa? Ya, ayahnya kan mungkin barangkali menteri apa gitu, ya, menteri yang bikin patung, menteri apa? Ya. Menteri apa? Pariwisata barangkali, ya. Artinya kehidupan cukup, lingkungan yang secara membangun ekonomi sangat 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 memungkinkan untuk menjadi triliuner gitu, bukan hanya miliarder. Tapi Ibrahim alaihissalam tinggalkan itu menuju ke tempat-tempat yang gersang tandus kering kerontang ini. Makanya Ibrahim hanya mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah aku tempatkan ini agar anakku semuanya nanti keturunanku mendirikan salat. Subhanallah jemaah yang dirahmati Allah. Dan Ibrahim berhasil atau artinya lulus. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimat. Sekali lagi ini kalimatul imtihan, kalimat ujian-ujian yang begitu panjang perjalanan untuk menjalani ujian ini, pengorbanan yang luar biasa. Kemudian begitu ditempatkan, sudah dua orang ibu sama anak ini kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ibrahim untuk pergi ke Mesir. Maka ditinggalkan ke Mesir. Kalau sekarang ke Mesir naik plane cuman 2 jam atau 3 jam. Tapi subhanallah saat itu enggak ada plane, enggak ada kereta, enggak ada apapun, berjalan dari Mekah ke Mesir. Bisa kita bayangkan seorang diri, karena zaman Ibrahim penduduknya belum sebanyak sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah, harus melewati terusan Suez dan seterusnya sampai ke Mesir, begitu jauhnya, berapa ribu kilometer berjalan. Selama hampir kurang lebih 8 tahun berada di Mesir, ditinggalkan berdua ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jamin, karena tadi Sayyidah Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allah, Allah pasti tidak menyia-nyiakan. Nah jamaah yang dirahmati Allah, dan itu kemudian Ismail dan Sayyidah Hajar Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah gambaran pada kita, mulai dari sa'i, kemudian zam-zam dan seterusnya. Saya tidak ingin cerita di situ lagi, tetapi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini berat. Berat, sungguh berat. Maka dijalani. Begitu sampai dari Mesir pulang baru ketemu tidak terlalu lama. Kira-kira usianya 8 tahun atau 12 tahun. Kemudian Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kembali dalam surat As-Saffat. Kalau Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, ternyata untuk mensolehkan anak ini pun juga perlu ujian-ujian yang luar biasa, dan juga perlu kita tempatkan lingkungan yang baik. Makanya Ibrahim alaihissalam, kalau misalnya anaknya Ismail tetap ada di Palestina dan saat itu di kitaran apa raja-raja, mungkin jadi orang besar gitu. Karena biasanya kalau apa kerabat dari pejabat itu kan ya kira-kira begitulah kehidupannya. Cukup kaya dan seterusnya. Andai kata Ibrahim tidak pindah, mungkin Ismailnya akan menjadi orang besar juga di sana, kaya raya dan seterusnya, tetapi tidak. Karena di sana lingkungannya adalah jauh dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mencarikan lingkungan itu luar biasa Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kala baru sebentar bersama anaknya yang dicintainya dan luar biasa, Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Kalimat-kalimat ujian ini sudah berapa? 3. 4 sekarang adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Ibrahim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Di biasa yang kita baca di surat As-Saffat ayat ke 102 ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Subhanallah jemaah dirahmati Allah, ini ujian terbesar. Kenapa? Ibrahim mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segala-galanya. Ibrahim mencintai Allah.
Tapi kemudian kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi terbagi dengan lahirnya Ismail alaihi salam. Hampir sehari-harinya setelah kembali dari Mesir, usia-usia anak yang sudah usia-usia SD bisa diajak apa saja untuk membangun berbagai kehidupan ini. Dan tiba-tiba subhanallah, Allah Subhanahu wa taala uji kembali Ibrahim alaihi salam untuk inni arafil manami anni adzbahuka fandur madza tarau. Sembelih itu Ismailmu yang menghalami kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya adalah totalitas hanya kepada Allah, tapi ini terbagi dua. Korbankan untuk Ismailmu. Sembelih. Allahu Akbar. Ibrahim alaihi salam bertanya kepada anaknya, "Nah, gimana nak pendapat subhanallah?" Maka anaknya pun, anak cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa raga tidak ada harganya lagi, artinya tidak kita hargai, sudah Allah Subhanahu wa taala yang menghargai. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana seorang muslim, seorang mukmin di hadapan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah nyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Subhanallah. Ini adalah cerminan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah membeli jiwa, raga dan harta orang yang beriman ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka bagaimana kita semuanya muslim mukmin ini, apakah akan meresponnya? Jamaah yang dirahmati Allah, pasti orang-orang yang cerdas. Sekali lagi saya katakan orang-orang yang cerdas, karena orang cerdas itu adalah basicnya adalah iman, kalau pintar basicnya adalah otak. Orang-orang yang cerdas pasti dia akan berpikir dan kemudian dia akan mengatakan sami'na wa atha'na. Ya, sebagaimana saat ini saudara-saudara kita yang sudah bertiga haji, disuruh apa saja enggak ada perkataan kecuali labbaik Allahumma labbaik. Itu kira-kira saudara-saudara kita saat ini yang datang sudah umroh sambil tinggal menunggu tanggal 8 Zulhijjah nanti untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam setelah manggil anaknya dan anaknya menyerahkan diri, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan itu, laksanakan, karena ru'yan nabi atau mimpi para nabi itu adalah wahyu. Makanya dengan adanya wahyu ini ya tidak diragukan lagi meskipun itu melalui mimpi. Maka kemudian Ismail mengatakan ya abati fa'al, itu adalah anak yang soleh yang luar biasa. Lalu kemudian kala mendengar anaknya seperti itu, apa yang terjadi? Falamma aslama lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian dilaksanakan, dibawa ke mana itu yang di atas gunung sedikit, kalau jamaah pergi ke sana itu setelah misalnya melihat dari Muzdalifah mau masuk ke Mina, nah perbatasan Mina setelah apa Wadi Muhaisyir ini ada sebelah kiri ada tanda apa kayak tugu gitu. Dulu Ismail alaihissalam diriwayatkan diletakkan di sana. Jadi kalau sekarang ikutnya Mina baru gitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hada lahwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang besar bagimu wahai Ibrahim. Dan karena dilaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa fadaina bibihin azim. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang tulus yang hakiki, maka dia pasti akan ada ujian. Pasti, dan ujian ini tidak mengenakkan, namanya ujian. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya dalam surat Al-Ankabut Alif Lam Mim ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Perhatikan, kalau seorang mengatakan amanna pasti yuftanun, pasti diberikan ujian. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian proses menjalankan ini antara kehendak pribadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa karena di sana ada makhluk ketiga, iblis laknatullah, yang berperan setiap hari menggodanya. Datang kepada Ibrahim, wahai Ibrahim itu cuma mimpi, jangan laksanakan. Datang kepada Ismail, wahai Ismail Anda masih muda, harapan hidup Anda masih jauh, suruh ayah aja, mungkin begitu ya. Wahai Sayyidah Hajar, jangan, itu anakmu engkau kandung 9 bulan, kau rawat sudah sekian tahun, Anda enggak punya anak, kemudian bagaimana?
Iblis berusaha untuk menggagalkan. Makanya itulah kemudian ambil batu dan dilempar. Yang sekarang menjadi lempar jumroh. Bahkan orang-orang yang enggak ngerti masih ada yang ngambil batu kemudian, oh karena ini melempar iblis. Iblisnya di apa? Dipersonifikasikan dengan batu yang ada di Mina itu ya. Jamarot dilemparin sampai marah. Subhanallah. Masalahnya bukan melempar iblis lagi. Kalau dulu Ibrahim, Ismail dan Sayyidah Hajar, iya, tapi sekarang ini bukan melempar iblis tetapi ta'atan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, uswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ketaatan ini adalah simbol cinta, kepengorbanan ini adalah simbol cinta. Maka kita perhatikan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sahabat cintanya kepada Rasulullah dan cintanya kepada Allah luar biasa. Sampai mungkin kita ambil satu saja, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang pemuda yang gagah, ganteng, kaya, yang luar biasa. Kalau sudah lewat itu sepanjang jalan kiri kanan itu perempuan-perempuan yang cantik, perempuan Arab itu pada apa, sweet-sweet gitu sepanjang jalan, sudah disambut. Kalau pakai parfum itu 1 kilo parfumnya sudah kecium, kira-kira begitu. Luar biasa, dielu-elukan. Ini adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kala kemudian masuk Islam, seluruh harta dari ayah dan ibunya tidak boleh untuk digunakan, dan itu kemudian ditinggalkan memang. Sampai ibunya, karena cintanya kepada Mus'ab yang luar biasa, tetapi Mus'ab seperti itu, kemudian ibunya mogok makan. Hampir sebulan, udah hampir lewat, saudaranya datang kepada Mus'ab bin Umair bahwa ibu tidak mau makan, protes agar sampai kamu kembali kepada agama yang lama lagi. Makanya Mus'ab katakan kepada ibu, suruh makan. Karena demi Allah, andai kata ibu punya umur 100, mati satu demi satu, aku tidak akan pernah kembali kepada agama nenek moyang. Subhanallah, pengorbanan yang besar. Maka suatu hari setelah hijrah ke Habasyah, kemudian beliau datang pertama kali bukan kepada ayah ibunya, tetapi kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang bersama sahabat yang lain. Melihat Mus'ab yang berubah drastis, bajunya jadi tambal-tambalan compang-camping, kemudian wajahnya yang tadinya ganteng putih menjadi ya karena terkena sinar matahari, terus kemudian kakinya menjadi pada meletek pada itu ya, karena untuk jalan. Sahabat-sahabat sampai menangis melihat Mus'ab bin Umair yang berubah drastis, yang luar biasa karena kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sahabat-sahabat pada menangis sampai Rasulullah SAW berkomentar, Subhanallah, inilah sungguh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meninggalkan segala kenikmatan dunia. Luar biasa jemaah dirahmati Allah. Dan kita kembali lagi kepada Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim alaihissalam kemudian menjalankan ujian Allah Subhanahu wa taala yang sekian ini, wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin 1 2 3 4 ya sudah. Fa atammahun, maka Ibrahim bisa untuk menjalankan itu semuanya, lulus dari seluruh ujiannya. Kalau lulus dari seluruh ujiannya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Perhatikan, Ibrahim yang satu orang ini Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai umat. Inna Ibrahim kana ummatan, biasanya umat itu kan banyak, tapi ini satu orang disebut dengan umat. Kenapa? Kualitasnya yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam mampu berkorban dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa melalui ujian-ujian yang amat sangat berat ini, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau Ibrahim alaihissalam sudah habis jam 1 pas ya. Masih jam 1 pas. Mungkin ada pertanyaan. Baik, saya teruskan ini sedikit. Kalau Ibrahim alaihissalam sudah selesai menjalankan semuanya ujian, tetap saja bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan, wa kadzalika inna kadzalika najzil muhsinin. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Yang pertama, Ibrahim disebut sebagai umat, dan ini luar. Kemudian yang kedua, Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai khalilullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Begitu juga seluruh para nabi yang mendapatkan khalilullah adalah Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian-ujian yang besar dan semuanya
dilewati dengan kesabaran yang ekstra, yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Allah jadikan Ibrahim sebagai imam. Perhatikan, wa idtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah jadikan Ibrahim sebagai imam panutan seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Tentunya adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cucu Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah doa Ibrahim alaihissalam setelah berhasil untuk membangun kesolehan diri, kemudian kedua membangun kesolehan keluarga. Ternyata keluarganya semuanya bisa diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian Ibrahim alaihissalam membangun amal unggulan. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk membangun amal unggulan kita. Maka Ibrahim membuat amal unggulan. Apa amal unggulannya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, yang sampai sekarang ditawafin oleh berjuta manusia, yang saat itu hanya 3 orang, Ibrahim, Sayyidah Hajar, dan Ismail alaihissalam. Dan ini adalah amal unggulan. Maka kita pun mencintai Allah dan Rasulnya, ada amal unggulan yang harus kita bangun. Karena cinta itu adalah amalul qalb, kerja-kerja hati. Maka perlu dibuktikan kerja hati kita, apakah hati kita sungguh-sungguh mencintai Allah atau tidak, perlu dibuktikan. Dan ujian semuanya, apa yang kita lakukan semuanya ini adalah bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Ibrahim membangun amal unggulan. Dan membangun amal unggulan, namanya amal unggulan, tidak pernah dipamerkan kepada siapa saja. Selesai bangun Ka'bah, oh ini siapa dulu yang bangun? Enggak. Tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kami. Dan kemudian berikutnya, Ibrahim alaihissalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terputus. Maka itulah Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan meneruskan generasi penerus nanti. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala utus nabi demi nabi, dan ini ada anak cucu Ibrahim sekitar 42 jadi nabi dan rasul. Keturunan Ibrahim dari 42, sekitar 42 keturunan ada mereka menjadi nabi dan rasul, dan tentunya yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Dan pada akhirnya setiap yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Begitulah jemaah yang dirahmati Allah, antara cinta dengan pengorbanan yang itu tidak akan pernah dipisahkan. Maka kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti perlu aplikasi dalam kehidupan ini. Kita sholat, kita mentaati Allah, kita memperjuangkan agama Allah dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mungkin masih ada waktu 2 menit. Ada pertanyaan? Dipersilakan jemaah. Silakan, Syekh.